Ya, nih Pomira udah bersama yang punya martabak Sanjaluke ya. Halo Mas Jepang ya. Mas Jepang ah, biasa Mas dipanggil Jepang. Ya. Biasa dipanggil Mas Jepang ya. Oh, kenapa tuh Mas dipanggilnya Mas Jepang? Tahu nih teman-teman. Nah. Karena kayak orang Jepang, iya sih ya mirip ya. Nah, ini nih Mas mau tanya nih Pomira nih. Kenapa dinamain martabak Sanjaluke? Ya. Sanjaluke itu semintanya ya. Soalnya itu pembeli itu biasanya mintanya yang ini sesuai iya. Maunya ya iya, sesuai kemauan gitu ya Sanjaluke itu. Nah tuh ya berarti ini artinya Sanjaluke itu permintaan pembelinya maunya apa aja terserah ya sesuai permintaan nah, ya requestnya lah. Ya nah ini udah kalau mulai buka ini dari jam berapa sampai jam berapa nih Mas Jepang? Ini dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Oh, sampai jam 11 malam. Dari jam 4 sore 4 ya. 4 sore ya, udah ready lah ya. Oh, udah siap hari, ya. Ya. Nah, untuk seharinya ini nih berapa nih? Berapa banyak nih larisnya nih? Ya, alhamdulillah sih udah ya 100 porsi mah lebih lah ya. Minimal 100 porsi ya. Ya 100 kalau malam ya. Minggu, hari Minggu itu bisa lebih lah. Iya. Bisa lebih. Bisa sampai 200 nanti. Bisa 200 bisa, porsi ya. Ya. Nah, ini kan dulu pernah nih ya Bang Pede kesini nih ya. Mas Jepang ya. Gimana nih setelah Bang Pede kesini ya dibantu iklan sama Bang Pede di Bekasi Pedia TV-nya kemajuannya gimana nih, ada perubahan gak nih, meningkat gak omsetnya? Alhamdulillah ada sih, jadi dia yang jauh-jauh bisa online lah, lewat online bisa lewat GoFood, GrabFood sama ShopeeFood nih. Iya, jadi yang posisinya jauh bisa lewat online. Oh, berarti ada peningkatan ya tuh ada, sahabat ya, sahabat Bekasipedia nih ya yang punya usaha nih seperti Bang Jepang ini ya bisa kita bantu nih melalui Bekasipedia TV ya. Contohnya nih Bang Jepang martabak Sanjalukenya ya ada kemajuan nih untuk omsetnya ya. Ini juga nih mau ngikutin jejak Bekasipedia nih bikin YouTube nih. Jadi ya. YouTuber ya. Oke. Gitu ya tuh. Ada YouTube-nya nih di subscribe bisa dilihat ya. Nih ya sahabat Bekasipedia. Kaosnya tuh udah YouTube nih ya. Iya. YouTube channel Sanjaluke ya. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Ini sejak kapan nih, udah berapa lama Mas Jepang buka di sini? Buka ya alhamdulillah udah lama sih, ada 10 tahunan adalah. 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih ya, udah cukup lama juga ya, berarti udah banyak banget nih langganannya ya? Alhamdulillah langganannya banyak ya, sekitaran Mustika Jaya umumnya. Kalau yang jauh-jauh bisa pakai ini ya, online, online ya, ya. Online ya. Oke deh nih Mas Jepang, tadi Mpo Mira juga udah ngerasain emang martabaknya tuh enak banget ya, udah pokoknya kenyang deh nikmatin martabaknya Sanjaluke ini ya, sedap. Pokoknya top Marco top ya. Oke, makasih ya Mas Jepang ya. Oh ya, makasih.